ya pastinya ya teman-teman semuanya. Oke. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang permainan sepak bola. Nah, teman-teman semuanya yang berada di rumah, apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini? Siap ya pastinya ya teman-teman ya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, oke teman-teman semuanya, teman-teman semuanya bisa menyaksikan pembelajaran melalui video ini. Oke teman-teman. Sepak bola adalah permainan yang menyenangkan. Untuk dapat memainkannya, kita perlu menguasai berbagai gerak dasar, di antaranya mengumpan, mengontrol, menggiring, dan menembak ke arah gawang. Aktivitas menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Berdiri, sikap melangkah, dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Badan condong ke depan. Letakkan bola di depan kaki kanan. Bola ditendang dengan menggunakan kaki kanan bagian dalam dengan perlahan-lahan sehingga bola bergulir ke depan. Lakukan gerakan tersebut berulang-ulang untuk mengontrol bola. Menggiring bola dengan kaki bagian luar. Berdiri sikap melangkah dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Badan condong ke depan. Letakkan bola di depan kaki kiri bagian dalam, segaris dengan kaki kanan. Bola ditendang dengan menggunakan kaki kanan bagian luar dengan perlahan-lahan sehingga bola bergulir ke depan. Lakukan gerakan tersebut berulang-ulang hingga kamu dapat mengontrol jalannya bola. Gerak dasar lain yang perlu dikuasai dalam permainan sepak bola adalah menghentikan bola menggunakan kaki bagian dalam. Berdiri sikap melangkah rileks, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Pandangan ke arah datangnya bola. Julurkan kaki kanan ke depan ke arah datangnya bola. Pada saat akan menyentuh bola, kaki ditarik kembali ke belakang, bola dihentikan di samping kaki kiri. Gerak dasar pertama adalah mengumpan menggunakan kaki bagian dalam. Cara melakukannya adalah posisi awal berdiri menghadap ke arah bola. Kaki tumpuan diletakkan di samping bola dengan sikap lutut agak tertekuk dan bahu menghadap ke arah teman yang akan diumpan. Kedua lengan di samping badan agak telentang. Pergelangan kaki yang akan digunakan menendang diputar keluar dan dikunci. Pandangan tertuju pada bola. Kemudian, lakukan gerakan dengan menggunakan salah satu kaki ditarik ke belakang lalu diayun ke depan ke arah bola. Perkenaan kaki pada bola tepat di tengah-tengah bola. Usahakan agar saat menendang, posisi kaki berada tepat di tengah-tengah bola. Untuk akhir gerakan, berat badan dipindahkan ke depan mengikuti arah gerakan dengan pandangan mata tetap ke depan. Gerak dasar permainan sepak bola berikutnya adalah mengumpan menggunakan kaki bagian luar. Cara melakukannya adalah dimulai dengan sikap awal berdiri menghadap ke arah bola, kemudian kaki tumpu diletakkan di samping bola. Kedua lengan di samping badan agak terentang. Pergelangan kaki yang akan digunakan menendang diputar ke dalam dan dikunci. Kemudian, pandangan mata terpusat pada bola. Selanjutnya, bergerak dengan menarik ke belakang kaki yang akan digunakan untuk menendang. Lalu, diayunkan ke depan ke arah bola. Bersamaan dengan itu, kaki diputar ke arah dalam dan perkenaan kaki tepat pada sisi dalam bola. Gerakan diakhiri dengan pemindahan berat badan ke depan mengikuti arah mengumpan. Oke teman-teman semuanya, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang dasar-dasar permainan sepak bola. Jadi untuk teman-teman semuanya yang berada di rumah bisa mempelajari
aktivitas permainan sepak bola melalui video yang Mister kirimkan. Mister akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.